Tiga, empat. Untuk kau yang sekarang, yang serasa kau lebih dari teman, karena kau serasa nyaman. Terima kasih yang sama lo bilang. Tiga. Ini suami cewek kak? Iya. Oh, jadi sama alamat kita. Tapi kita bisa kan beli buat ya. Pacarnya? Oh iya, buat pacarnya kak. Pacar aku akuan juga. Ini yang ini. Ini untuk saya ini yang mau dibeli. Karena pacarnya enggak ada ya mas ya. Kita beli beli buat siapa ini mas? Buat simbanya kan? Oh iya buat simbanya. Beda dari mana? Tadi kan aku lewat ada kakak cantik. Intinya kita ini mau kenalan nggak boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah teman-teman jadi ini dibolehin ya sama kakaknya ini apa tadi kan mau kenalan terus kita dibolehin ya padahal kita, saya nggak beli loh kak nih gak apa-apa kak santai ya gini kak oh ya di sini sekarang gimana ramai apa enggak kak sini ya seperti ini mas kadang ramai kadang sepi. Tapi kalau dari penjualan itu per hari itu berapa itu? Misalkan kita ngejual berapa piece gitu dari per harinya? Per harinya sih paling berapa ya? Jadi, ya lumayan lah mas, maksudnya mas masih bisa buat itu SPG lah, bayar SPG sama. Terus kalau misalkan ini kan baju semua ini sampai ke sana baju itu pemiliknya beda-beda apa satu pemilik? Beda-beda sih mas. Oh, beda-beda. Satu stand beda sih. Oh. Tapi kalau bayarannya cukup kan kak? Ya, meskipun penjualannya ya. Kerjanya kan juga santai sih kak. Iya. Kebanyakan. Juga baik. Baik. Siap ya. Lagi ini ya katanya sekarang PPKM ya? Iya. Tapi semenjak PPKM ini sih sepinya. Iya. Kalau kemarin-kemarin masih lumayan lah kak. Oh, iya. Tapi semenjak kemarin ini PPKM. Oh ya kak, kita belum kenalan ya kak ya? Iya. Aku boleh kenalan kan kak ini? Namanya siapa? Agatha. Agatha? Agatha kayak bahasa Jepang ya kak? Agatha. Agatha tapi bagusan AI loh kak. AI. AI. Iya bagusan AI loh. I love you maksudnya. Dengarkanlah wanita impianku malam ini. Aduh. Dibales teman-teman. Mulai yang baper ini ntar. Duh gegabah ini teman-teman. Kakak di sini udah lama kerja di sini. Udah sih kak. Oh, udah. Berapa bulan, tahun, abad? Mau setahun. Oh mau setahun? Oh lama juga ya, berarti betah ya? Iya sih kak, enak sih ya, nyantai gitu kak. Gak terlalu capek. Apalagi kan ya kalau buat cewek, khususnya yang nyantai-nyantai aja kak. Kalau cowok, ya harus pekerja keras. Beda lah. Iya, soalnya kedepannya kita yang nafkain. Kakak gak nanyain nama aku gitu kak? Aku Anu kak? Anu? Iya. Iya. Percaya gak Anu? Maksudnya Anu gerak indah buat bahagiain kakak. Bilang pada Tuhanmu boleh sesayang konona. Semoga kita kan mampu jalani semua. Kamu berapa sih? Umur 20. 20?
20. Saya 25. Mas apa ya, Kak? Mas. Buat kau aja. Tapi bukan siapa-siapa. Aduh. Ini tapi kok aku nyaman duduk di sini, Kak? Padahal ini tempat kerja Kakak loh. Enggak apa, Mas. Mungkin aku nyamannya karena deket sama Kakak. Kakaknya cantik banget sih. Aku soalnya dari tadi liatin dari sana. Ih, ada Kakak yang jual ini baju cantik banget. Terus aku tadi modus kan semuanya. Soalnya sebenarnya aku pengen kenalan sama Kakak gitu, Kak. Iya. Iya. Aku kalau ngobrol sama cewek cantik suka grogi, Kak. Suka bingung. Kok bisa gitu? Iya, soalnya wala salting loh, Kak. Kakak coba geseran dikit coba, Kak. Geseran. Iya, soalnya cantiknya kelewatan, Kak. Sani super juara is percuma. Tapi kok solo baru pilih dia. Ayo biar sudah sampai misi lewat. Mungkin gimana ya, aku malah bingung ini, Kak. Jangan bingung dong. Pegangan enggak bingung. Mana? Pegangan ke mana, Kak? Aku enggak ada buat megang, enggak ada buat bersandar, Kak. Kakak pernah ini enggak? Pernah jatuh enggak? Jatuh. Iya. Pernah sih. Jatuh. Sakit enggak? Jatuh dari apa? Dari motor. Dari motor. Tapi ada yang terjatuh tapi itu bikin bahagia. Jatuh cinta. Nah, itu. Kayak aku jatuh cinta sama Kakak. Di dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita. Oke ya, Kak, kalau ada pepatah katanya cinta pada pandangan pertama. Ada. Ada. Dan sekarang aku lagi ngerasain, Kak, jatuh cinta sama Kakak pada pandangan pertama ini, Kak. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti biar. Jadi kalau Kakak jenguk, yang mending sih gitu. Tapi aku nggak resik Kakak jenguk sih. Masa yang orang cantik kayak Kakak jenguk nggak mungkin. Benar. Pasti. Ntar lagi Mas jodohnya datang ya, Mas. Sabar. Amin. Siapa tahu kita jodoh ya, kayak. Hey! Aduh. Kakak suka angka berapa, Kak? Aku kasih inilah 1 sampai 10. Kakak suka angka berapa? 3. Kenapa 3? Karena tanggal ulang tahun. Oh, tanggal ulang tahun. 3 bulan berapa? September. Oh, masih lama ya, Kak. Masih lama. Ntar aku kasih surprise deh, Kak, ya. Tapi masih lama. Masih lama. Ya. Ini keburu lupa. Rasakan aku jangan lupa sama orangnya aja. Tapi kalau aku pengennya Kakak itu pilih nomor 2 deh, Kak. Tahu kan tuh keluarga kan? Nah, yang ke-1 kepala keluarganya siapa? Aku kan. Yang kedua Kakak. Yang ketiga anak kita, Kak. Awal samule dengko rasa batumu deng cinta. Bisa jauh dengko sumpah sa jujur tak bisa tetap dengsa itu sa pinta karena kau yang masih terindah. Tuhan tolong jaga sa punya cinta. Tapi kau boleh buka maskernya enggak? Boleh. Boleh. Coba kau lihat, Kak. Kalau gue mau buka masker aja, Kak. Pengap. Pengap. Subhanallah. Tapi aku boleh berterima kasih sama ibu Kakak ini. Boleh enggak? Kenapa? Karena udah lahirin bidadari secantik Kakak loh. Tak bisa ku lupa saat-saat indah bersamamu. Semua cantik banget aja. Beruntung. Makasih dulu sama Ibunda Ratu. Sama Kanjeng ya, Kanjeng Doso, makasih ya. Kakak tahu gak fungsi jari itu buat apa? Ngambil sesuatu, buat ngelakuin aktivitas, yeah. Ya. Tapi ada
kegunaan yang lain kak, tahu gak? Tahu. Coba kakak gini, tapi kakak merem. Merem ini aku. Merem aja. Ntar aku hitung sampai 5. Siap ya? Siap. 1, 2, 3, 4 begini. Untuk kau yang sekarang, yang serasa ku lebih dari teman, karena ku serasa nyaman. Terima kasih yang sama bilang. Aduh, ini gimana ini? Dilepasin apa enggak ini? Bisa dilepas enggak ini? Bisa, lepas aja. Terserah. Aduh, aku pamit dulu aja kak, ini karena apa ya udah kelamaan nih dari tadi, udah berapa menit ya aku di sini ngobrol sama kakak. Padahal aku panggilnya lama sih kak, nyaman ngobrol sama kakak, orangnya asik enak gitu, gak cuek gitu kan. Dan mungkin aku mau pamit dulu aja kak, gak enak udah kelamaan di sini, ntar ada yang mau beli malah gak jadi lagi. Mungkin sebelum aku pamit kak, aku boleh titip sesuatu kak? Bukan yang di dalam ini kak, bukan. Ini apa sih ya dalamnya kak? Ini kak. Jangan kau tolak dan buatku hancur, ku takkan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini. Bukan sekarang, bukan hari Valentine kak, ya bukan. Soalnya Valentine teman mau dikasih pun nggak jadi dikasih. Oh, aduh, aduh, gak enak atuh ya. Ya udah mungkin aku pamit dulu aja kak ya. Gak enak kok aku lama-lama di sini kak. Ya. Mas ya mas. Mungkin terima kasih ya untuk apa kakak Agatha ya. Semoga kerjaannya lancar, semoga yang belinya banyak sampai borong semua kak. Tapi kalau aku punya uang pasti aku borong kak. Makanya doain ya kita gitu, maksudnya rezekinya lancar. Terima kasih ya kak. Terima kasih ya mas. Aku pamit dulu kak.